Afrika ini banyak sekali inovasi yang kita lakukan. Mungkin yang pertama kami bisa matur, inovasi yang sering kita lakukan dan dibutuhkan masyarakatnya adalah inovasi Amarta. Artinya di situ satu singkatan arsip milik masyarakat kota. Di situ bentuknya kita sosialisasi pada masyarakat yang segmennya ini adalah masyarakat yang di domisili di bantaran sungai yang mengalami potensi bencana banjir. Sehingga di situ kita melakukan penataan arsip untuk memberi informasi sekaligus mengalih mediakan arsip keluarga yang dimiliki, baik itu anak, bapak, ibu, baik arsip kependudukan, kepemilikan hak milik, SIM, apapun juga. Di situ pertama kita upaya perlindungan dan penyelamatan arsip. Sewaktu-waktu kalau terjadi banjir, sudah ada umpamanya terjadi banjir benar dan arsipnya hilang, terbawa atau rusak, sudah punya duplikasinya berupa digitalisasi. Sehingga nanti kalau pengurusan aslinya lagi akan mempermudah prosesnya. Yang kedua ini adalah yang namanya Anggita. Arsip dipenggalih lan diopeni. Segmennya ini adalah arsip yang dimiliki oleh lembaga kemasyarakatan kota di Jakarta yang meliputi LPMK, RTRW, PKK. Intinya semua lembaga yang menggunakan anggaran APBD dapat bantuan dari APBD wajib ada pengelolaan arsipnya. Salah satunya kita untuk melakukan pembinaan dan pemahaman arsip itu. Biar sewaktu-waktu kalau kita diminta oleh siapapun arsip ini mudah didapat, mudah dicari dan cepat didapat. Ini kemudian yang ketiga juga layanan untuk masyarakat. Ini adalah arsip Rosita, artinya restorasi arsip milik Kota Yogyakarta. Ini peluangnya monggo masyarakat bisa menggunakan fasilitas itu karena kami mempunyai tenaga-tenaga terampil dan ahli dalam merestorasi arsip. Cuma yang sementara ini kita bisa lakukan apa masih namanya restorasi ini adalah arsip yang berbentuk lembaran. Tapi yang buku kami belum bisa. Karena kalau buku nanti kita buka bukunya, kita tidak bisa mengembalikan dan akan tidak sesuai dengan aslinya. Sehingga yang kita bisa restorasi ini adalah ijazah yang rusak. Nanti bisa kita perbaiki dengan metode dan kaidah-kaidah arsipan. Khusus untuk yang restorasi ini, nanti masyarakat datang ke sini membawa barang atau arsipnya yang perlu direstorasi ini. Kemudian nanti kita berikan form pendaftaran sekaligus nanti serah terima barang arsip yang di stokan kita ini karena akan memakan waktu sekitar 4-5 hari prosesnya masih. Untuk masyarakat biasanya kita membuka kalau nggak hari Rabu, hari Kamis restorasinya. Khusus untuk yang konsultasi ini bisa mas pakai WA nanti bisa, pakai web kita bisa, kan juga itu ada web kita, Instagram kita juga bisa di sini, bisa kita diskusi di situ. Tapi kalau mantepnya memang sementara ini harus datang langsung. Salam arsip, kami sampaikan dari DPK dalam rangka untuk penataan dan pengembangan arsip yang ada di masing-masing masyarakat atau keluarga. Mari silakan kita sama-sama melakukan penataan arsip sekaligus melakukan perlindungan dan penyelamatan. Monggo kalau bapak dan ibu punya arsip yang masih agak rusak atau rusak, coba bisa datang ke DPK melakukan restorasi atau bahkan untuk konsultasi pengelolaan arsip. Sekaligus juga datang ke sini dalam rangka untuk alih media.
biar arsip Bapak Ibu semuanya yang semua penting itu, saya yakin kedepannya semua akan penting, SIM, BPKB, sertifikat, ijazah, BPJS, kalau terlindungi dengan digitalisasi bisa tersimpan secara elektronik kapanpun, dimanapun bisa dibuka dan diakses. Monggo kami terbuka untuk masyarakat Kota Yogyakarta. Kami sambut dengan senang hati.